makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para fans setia. Jumpa lagi bersama Elza Gallery yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, reaksi Amanda Manopo disorot saat Ayu Ting Ting bersandar di bahu Arya Saloka. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Sempat mengaku jadi penggemar sinetron Ikatan Cinta, pertemuan pedangdut Ayu Ting Ting dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi sorotan. Boomingnya sinetron Ikatan Cinta memang sukses menyihir hampir seluruh kalangan warga Indonesia tak terkecuali Ayu Ting Ting. Beberapa kali kedapatan turut mengikuti alur perjalanan cinta Aldebaran dan Andin yang begitu berliku. Mantan kekasih Adit Jayusman itu akhirnya bisa berjumpa langsung dengan kedua pemeran utama sinetron yang tayang di RCTI tersebut. Dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya @ayutingting92, Jumat, tanggal 30 April tahun 2021, Ayu membagikan momen ketika ia bertemu secara bertatap muka dengan sang idola. "Ya Allah, ketemu siapa ini? Ya Allah, baknya daiga sombong," ucap Ayu. Setelah bisa secara langsung bertegur sapa dengan suami Putri N itu, Ayu pun membocorkan watak asli Arya Saloka yang membuatnya terkejut. "Buat emak, emak yang ngidolain dia gak salah. Bae orangnya dipanggil nyaut langsung nyamperin, A sehat, sehat ya A semangat terus, Mas Al," ucap Ayu dengan nada sedikit genit. Tak hanya Arya, nampak pula Amanda Manopo dalam perjumpaan tersebut. "Aman sayang," tulis Ayu. Pertemuan tak terduga itu pun kemudian diabadikan Ayu Ting Ting dengan berfoto bersama Arya Saloka di dalam mobil pribadinya. "Mas Al yang baiknya para @arya.saloka, tulis Ayu. Bak seorang penggemar wanita, nampak Arya Saloka merangkul Ayu Ting Ting yang tersipu malu di sambil bersandar di pundaknya. Hasil foto ia bersama Arya Saloka dan Amanda Manopo itu kemudian dibagikan Ayu melalui feed Instagramnya hingga memancing reaksi netizen. "Ya Allah, rezeki BGT ketemu mereka. Dari awal muncul mereka berdua kita udah ngefans banget deh ah," tulis Ayu. Berdiri di tengah Amanda Manopo dan Arya Saloka nampak wajah sumringah Ayu Ting Ting yang meletakkan satu tangannya di pundak Aldebaran. "Chris Nros, ajak kolab lah bu serutuh. 08 badai garis bawah 08. Ajakin TikTok ai." Demam sinetron Ikatan Cinta, Ice, yang kini tengah merajalela rupanya juga turut menyerang pedangdut Ayu Ting Ting. Secara tak sengaja, kekasih Adit Jayusman itu tepergok sedang asik mengikuti jalannya sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sedang tayang di kediamannya. Penampakan wajah Aldebaran dan Andin itu terlihat kala Ayu Ting Ting sedang bergoyang TikTok. Memang, belakangan sinetron soal perjalanan rumah tangga Aldebaran dan Andin itu sukses mencuri perhatian. Tak sedikit penonton yang dibuat terpukau oleh akting yang ditunjukkan pemeran Andin dan Aldebaran hingga akhirnya justru ikut terbawa perasaan. Hingga kini sinetron yang tayang di stasiun televisi RCTI itu bahkan sukses menduduki rating pertama. Sinetron ini menggeser pesaingnya seperti sinetron Putri untuk Pangeran dan sinetron Anak Band yang baru saja tamat.
Tak heran hal tersebut juga turut dirasakan oleh Ayu Ting Ting yang kedapatan tak mau ketinggalan bagaimana nasib kelanjutan rumah tangga Al dan Andin. Hal tersebut terlihat melalui unggahan di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting, Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2020. Dalam unggahan itu terlihat Ayu Ting Ting dan Abdul Razak sedang bergoyang sambil mengikuti gerakan dari lagu TikTok di salah satu ruangan rumah mereka. Ayah ikis bunda, tulis Ayu. Namun warganet justru dibuat salah fokus dengan penampakan sinetron Ikatan Cinta di layar televisi rumah Ayu. Dalam layar televisi itu terlihat jelas penampakan wajah Amanda Manopo dan Arya Saloka yang sedang beradu akting di sinetron Ikatan Cinta. Nampaknya Ibu Bilqis itu sedang menyaksikan sinetron Ikatan Cinta sambil berkumpul bersama keluarga besarnya di rumah. Meskipun sedang asik bergoyang, Ayu Ting Ting tetap terlihat tak mau meninggalkan kelanjutan kisah hubungan Al dan Andin yang sedang menegang. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.